Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Pon Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di hari ini tanggal 23 Desember 2020, tepatnya hari Rabu Pon. Kita bergeser ke bagian sebelah sini, ada Mas Ibnu dan pedetan-pedetan yang dibawa oleh beliau ke Pasar Hewan Pon Ambarawa Kabupaten Semarang. Pinanan Mas Ibnu? Ini saya kasih harganya 13.75. 13.750. Dawis pinten, Pakde? Dawis. Dereng baru lihat-lihat. Nanti kalau suka baru ke penawaran. Ini kan bawa berapa ekor Mas Ibnu? Ini bawa 6 ekor. Sudah ada yang laku atau belum? Sementara belum. Belum. Ya. Masih panjang waktunya. Masih pagi. Jadi waktunya masih panjang. Yang Malpol Marbor ini juga. Sama kakak saya juga enggak apa-apa. Kan. Ini mau nggak terasa kan? Lagi nego ini. Lagi ada pelanggan ini. Okay. Dari Banyu Biru. Dari yang jenengan dari sebelah mana ini Mas Ibnu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini punya temen ini. Oh gini. Yeah. Dari yang kecil sampai yang besar sebelah sini. Iya. Yeah. Yang pegonan berapa? Yang itu 13.5 itu. 13.500. Yeah. Iya. Lumayan besar. Lumayan ringan teman-teman. Untuk bandrol harganya 13.500 seperti ini. Menurut saya dan masih bisa nego. Kalau yang tadi ini agak nyusuti baratnya, sudah tidak bulat. Kalau yang ini tadi sudah. Ya, ini kalau yang kecil-kecil berapa Mas Ibnu? Yang itu 10,5. Paling kecil ya. Berapa? Yang ini 10,5. 10.500. Masih nego. Kemudian yang 3 ekor lagi berapa? Ini 10.75. 10.75. Yang ini 12. 12. Yang ini 12.200. 12.200. Jadi 10 dan 12 nggih ini. Iya. Seperti ini ada yang Malpor, ada yang Simental biasa dari tempatnya Mas Ibnu. Harga 10-an dapatnya seperti ini, tapi masih bisa nego teman-teman. Barangkali nanti boleh di angka 9 jutaan. Warnanya cukup cerah. Kalau yang ini bertanduk, kemudian dugul bertanduk, bertanduk lagi. Untuk 4 ekor yang di sebelah sini. Mas Ibnu dari Gerapa Kabupaten Magelang biasanya memang membawa pedetan-pedetan ke Pasar Hewan Pon Ambarawa Kabupaten Semarang dan pasar-pasar di daerah Magelang. Boleh disebutkan nomor HP-nya Mas Ibnu? 0813 9021 2553. Iya. WA nggih? Nggih, betul. Nomor WA bisa, telepon bisa. Oh nggih, WA bisa, telepon biasa juga bisa. Seperti ini teman-teman, untuk kualitasnya nah, teman-teman bisa melihat atau mengamati lewat video ini. Kalau ini perkiraan umur berapa yang sebelah sini Mas Ibnu? Kalau perkiraan sih ini 4 bulan ya, ini mendekati, belum ada 4 bulan tapi mendekati. 3 bulan lebih tapi 4 bulan udah belum ada. Belum ada. Kalau ini insya Allah udah ada Mas, 4 bulan udah, insya Allah udah ada ini. Simental semua gitu kalau biasanya? Kalau ini simental semua. Yang limousin nggak ada. Ciri khas Jogja lah itu simental. Simental dan warnanya biasanya cerah-cerah nggak sih? Iya. Kalau seperti ini biasanya nggak dari Jogja atau dari ini Jogja juga? Ini dari Sukorejo. Oh dari Sukorejo. Iya. Punya Pak Pujo tuh ini? Oh punya ini Pak Pujo yang ini. 1, 2, 3 nggih. Iya. Saya juga nggak berani kasih harga. Bukan punya sendiri. Iya betul. Kalau yang ini punyanya Mas Ibnu.
sapi-sapi daerah Jogja biasanya warnanya cerah, kemudian merahnya juga lebih menyala, teman-teman. Beda kalau antara pasar dari daerah atau pedetan dari daerah Jogja dengan dari daerah lain. Oke, matur suwun Mas Ibnu untuk informasinya. Siap. Kita kembali coba lihat di sebelah sini. Demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.